dan hai, saya Abu. Selamat datang ke channel saya, Blackout Campus. Hari ni saya nak share dengan korang macam mana kita nak set up tent kat belakang saya ni, Vida Lido MX Pro TP Tent. Sebelum tu, saya nak minta tolong anda subscribe, share dan juga like video saya. So, jom kita set up. Dalam bag ni, kita akan dapat kemah. Lepas tu pole dia ada dua. Satu center pole, dia diameter besar sikit. Ni pole untuk awning, rope dan peg lah macam biasa. Saya dah siap pasang kemah ataupun dia punya inner layer. Selain daripada pintu dia yang besar ni, depan dengan belakang, dekat sebelah atas kiri kanan ada tempat angin masuk, dengan sebelah bawah sama juga kiri dengan kanan. Selalunya saya akan set up bahagian depan ikut pintu depan lah, macam ni. Dia punya mosquito net ni ada tulis Vida Lido. So senang saya nak marking lah. Ni sebagai sebelah depan. Okay, jom kita tengok kat dalam. Kemah ni dan dia pakai satu pole ataupun center pole. Pole dia besar lah. And pole dia ada lock. Ada lock supaya dia lebih kukuh. Dekat sebelah atas pole dia ada tempat untuk kita nak hang kipas ataupun lampu. Dekat sebelah bawah kat window ni, dia ada bagi poket. Bolehlah kita letak power bank ke, wallet ke, phone. Sebelah sini satu, dan juga sebelah sini satu. Keluasan dalam kemah ni 280 cm, lebar. Panjang dia 240 cm. Ketinggian dia 240 cm. So dekat belah dalam ni, macam saya 5 orang, 2 orang dewasa, 3 kanak-kanak, boleh muat 2 tilam queen yang saiz 140 cm tu, lebar dia. Boleh muat 2 dalam ni. Dan kita adalah ruang sikit kat depan tu, dalam 40 cm, untuk kita nak letak bag ke apa-apalah. Okey, jom kita pasang outer layer.
Filter layer dah siap pasang. So ni pintu belakang dia. Kita tengok depan dulu. Yang bestnya Vidalido MX Pro ni TP10, dia ada awning kat depan ni dan boleh tutup belah tepi. So tepi ni sebenarnya kita boleh buka. Boleh buka. So dia akan jadi macam ni lah. Atau kalau hujan tutup. Macam saya suka lagi tutup lah. So yang ni dia bagi satu pole untuk awning. Pole yang jenis diameter dia kecil je. So pole ni sama juga, dia ada lock kat sini. Pintu belakang dia ni kita boleh buka sama ada kita nak belah ke kiri ataupun sebelah kanan. So dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi macam ni lah. Atau ada lagi satu cara, kita boleh jadikan dia awning. Dia akan jadi macam ni lah. Awning, awning kecil lah. So bolehlah kita letak kerusi kat bawah ni. Okey, macam tu je cara nak set up Vidalido MX Pro TP10 ni. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple. Ambil masa pun dalam 10 hingga 15 minit je. Saya harap video saya dapat bantu korang mana yang baru nak cuba-cuba guna kemah macam ni. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi singgah di channel Blackout Campus. Jumpa lagi kita di next video. Assalamualaikum.